Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zuhairi. Pada hari ini akan berbincang mengenai satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu tentang pengurusan, di mana topik kecilnya akan dibincangkan pada hari ini iaitu mengenai sejarah dan konsep pengurusan Islam. Okey, agenda kita pada hari ini kita akan bincang mengenai konsep pengurusan Islam, ya, tentang sumber pengurusan Islam, yang seterusnya prinsip pengurusan Islam, sejarah pengurusan Islam, dan kita juga akan bincang mengenai cabaran dan halangan pelaksanaan pengurusan Islam di Malaysia. Okay, first of all kita akan sentuh mengenai konsep pengurusan Islam. Sebelum kita terus kepada konsep pengurusan Islam, okay, kita tahu dulu apa itu pengurusan. Pengurusan dari aspek umumnya, okay, mengikut Leonard, pengurusan ini merupakan salah satu usaha untuk mencapai objektif di sesebuah organisasi, iaitu melalui sumber manusia dan sumber teknikal berpandukan kaedah-kaedah yang berkesan. Okey, itu menurut Leonard 2013. Menurut Ibnu Khaldun, pengurusan ini merupakan aktiviti kemasyarakatan yang mengurus tingkah laku manusia ke arah menjayakan sesuatu matlamat. Maksudnya untuk melaksanakan dan juga untuk menjadikan sesuatu matlamat itu berjaya, satu medium yang perlu dilakukan iaitu pengurusan. Itu maksudnya. Yang ketiga iaitu menurut Boone dan Kurtz 2011 dan juga Robin 2012, pengurusan ini merupakan usaha ke arah pencapaian objektif melalui sumber manusia dan sumber taktikal dengan cara yang paling efektif. So, apa persamaan antara ketiga-tiga maksud konsep pengurusan tu? Dia menyentuh tentang aktiviti manusia untuk mencapai sesebuah objektif dalam satu organisasi. Itulah yang dimaksudkan pengurusan. Sebenarnya kita pergi kepada konsep pengurusan Islam. Okey, konsep pengurusan Islam mengikut Ahmad Ibrahim Abu Sim. Okay. Dia mengatakan bahawa pengurusan Islam sebagai satu kajian ilmiah terhadap bakat dan kebolehan serta kemahiran seseorang menjadi pengurus. Bakat pengurus maksudnya. Itu menurut Ahmad Ibrahim Abu Sim. Mengikut Profesor Syed Othman Al-Habshi, beliau mengatakan bahawa pengurusan Islam merupakan suatu proses mendapat dan mencantumkan sumber-sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi sama ada dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan. Dan mengikut Muhammad Al-Buri, pengurusan Islam ini merupakan penyelarasan tenaga manusia untuk mencapai sesuatu matlamat sama ada bentuk kelompok, sebagai satu kelompok sosial yang perlu berinteraksi antara satu sama lain. Assalamualaikum Muhammad Al-Buri. Dan seterusnya mengikut Syahid, all 2016, mengatakan bahawa konsep pengurusan Islam ini merupakan aktiviti perancangan dan pergerakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi menggunakan kaedah peraturan tanggungjawab dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Hampir sama dengan konsep pengurusan secara konvensional, cuma di sini ditambah, ada penambahan di segi konsep pengurusan Islam itu menyelesaikan sesuatu tugas mengikut peraturan, that mean mengikut satu orang kata lunas ataupun panduan. Kalau agama Islam maksudnya mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Alright. Penggunaan ini maksudnya pengurusan Islam ni adalah bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menjadi panduan bagi umat Islam. Okey, kaedah yang mana dianjurkan Islam dan dilaksanakan dalam kehidupan lah. Proses yang pengelolaan sumber seperti tenaga manusia ni supaya kita ni saling membantu antara satu sama lain dan berfungsi dengan optimum dalam sesebuah organisasi, yang mana kita mengambil kira hubungan antara manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan dengan pengurusan Islam. Seterusnya kita pergi kepada sumber pengurusan Islam. Okey, menurut pembacaan saya, sumber pengurusan Islam ni ada tiga. Yang pertama iaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Okey. Istilah di dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya elemen pengurusan dalam tu banyak, tetapi yang paling jelas iaitu melalui perkataan Yudabiru yang merupakan ayat Al-Quran yang membawa maksud mengarah, mengurus, mengendali, mengawal, merancang, mengatur dengan baik. Okey. Bahkan dalam bahasa Melayu, Yudabiru ni berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud pengelolaan aktiviti ataupun menjalankan tugas mengurus. It means that maksudnya
Islam, Al-Quran juga menyarankan kepada umatnya untuk melakukan pengurusan dengan baik. Maksudnya, dengan lunas-lunas yang dibawa oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey, sumber yang ketiga, yang kedua ada iaitu hadis sunnah. Sunnah ini merupakan merujuk kepada perkara dan juga sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada berupa perkataan, perbuatan, apa perkara yang disandarkan oleh kepada Rasulullah, penetapan dan juga sebagainya. Maksudnya, hadis ini dibahagikan kepada tiga menurut Mahsani 1991, iaitu sunnah qauliyah, iaitu kata-kata Rasulullah, sunnah fi'liyah, amalan ataupun perbuatan Rasulullah, dan juga sunnah takriyah, iaitu persetujuan Rasulullah tanpa tegahan. Maksud hadis maksudnya menjadi sumber pengurusan, maksudnya segala apa yang Rasulullah buat sewaktu baginda ada, masih ada, itulah merupakan kata sumber pengurusan, maksudnya kita penetapan pengurusan Islam berdasarkan apa yang baginda laksanakan sewaktu baginda hidup. Sumber yang ketiga, sumber pengurusan yang ketiga iaitu ijtihad. Ijtihad ini berasal daripada perkataan ijtahada yang membawa maksud bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya ijtihad ini merupakan pendekatan yang dibawa oleh mujtahid. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, bermaksud mujtahid ini mencurahkan sepenuh kesungguhan untuk mencari ilmu berkaitan hukum syarak, kemudian menjadikannya satu sumber hukum. Dan menurut Ibnu Hajib Al-Maliki, maksud dia memberi pengertian bahawa ulama fiqh ini mencurah kemampuannya untuk mengeluarkan hukum syarak, dan hukum syarak itulah menjadi pegangan ataupun elemen pengurusan dalam Islam. Terusnya kita pergi kepada prinsip pengurusan Islam. Okay, prinsip pengurusan Islam ni ada lima. Yang pertama, ubudiyah. Yang kedua, asyura. Yang ketiga, al-adalah. Yang keempat, al-huriyah. Yang kelima, al-musawah. Okay. Al-ubudiyah ni maksudnya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pengurusan Islam ni kena ada lima prinsip ni. Ciri-cirinya perlu merangkumi kelima-lima prinsip ni. Ia menentukan matlamat bahawa itu adalah pengurusan Islam. Okey, al-ubudiyah ni adalah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ia merupakan prinsip organisasi berkaitan dengan matlamat dan tujuan utama manusia sebagai hamba Allah. Ubudiyah ni merujuk kepada sifat pengabdian diri kepada Allah. Iaitu dalam melaksanakan perihal pengurusan, niatnya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang ini berbeza dengan pengurusan konvensional. Iaitu pengurusan konvensional adalah untuk kepentingan individu ataupun untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Yang kedua ialah asyura. Asyura ini merupakan prinsip utama dalam pengurusan Islam, iaitu mesyuarat. Konvensional pun ada juga prinsipnya, prinsip mesyuarat. Syura ini membawa maksud mesyuarat yang merupakan konsep bagi menentukan suatu keputusan dalam pemerintahan Islam. Pendekatan ini merupakan faktor utama yang menentukan kejayaan pengurusan Islam itu, dan merupakan aspek penting bagi menentukan keputusan ataupun dasar-dasar ataupun kaedah pelaksanaan. Okey, mesyuarat. Itulah yang dimaksudkan dengan syura dalam Islam. Yang ketiga adalah adalah, iaitu keadilan. Keadilan ni dari sudut bahasa yang bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya maksudnya meletakkan sesuatu pada tempat yang betul. Dari segi istilah, ia bermaksud menganjurkan individu ataupun umat manusia kepada ketentuan akidah, syariah dan akhlak, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber. Maksudnya adalah keadilan ialah menganjurkan kepada semua umat Islam satu pendekatan kesamarataan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil di sini maksudnya kita buat sesuatu itu berdasarkan panduan Al-Quran, hadis dan juga sumber ijtihad. Dengan mengikuti lunas-lunas tersebut, kita dapat melaksanakan pengurusan itu mengikut cara yang betul ataupun garis panduan yang betul lah. So kita sudah adil menggunakan konsep keadilan pada diri dan juga keadilan pada orang lain. Kerana dengan menggunakan sumber-sumber itu, ia boleh membawa kebaikan dan juga mampu mencapai matlamat pengurusan Islam itu sendiri.
Yang keempat iaitu al-hurriyah, bermaksud kebebasan. Kebebasan ni yang dituntut dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh tuntutan syarak. Itu mengikut panduan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadith. Yang ini berbeza dengan pengurusan konvensional. Dia tidak mementingkan, orang kata, lunas-lunas. Lunas-lunas kita tak panilah. Alright. Yang kelima itu al-musawah. Al-musawah ni bermaksud persamaan. Maksudnya, kita menjaga hak dalam Islam, dalam pengurusannya menjaga hak. Tak kiralah kita ni taraf bawah ataupun taraf atasan, semua mempunyai hak. Itulah pengurusan Islam yang menjaga seluruh peringkat masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada sejarah pengurusan Islam. Okey, sebelum kita sentuh